Gubernur Jambi didampingi Bupati Bungo hadiri pembukaan musyawarah wilayah ke-17 Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi. Kegiatan muswil tersebut dibuka langsung oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas. Gubernur Jambi Al Haris didampingi Bupati Bungo Mashuri hadiri pembukaan musyawarah wilayah atau muswil ke-17 Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi yang berlangsung di Kota Muara Bungo pada Sabtu 18 Maret 2023. Muswil ke-17 Muhammadiyah Provinsi Jambi tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 Maret. Pada muswil kali ini, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi mengambil tajuk Memajukan Jambi dan Mencerahkan Indonesia. Kegiatan muswil itu dibuka secara resmi oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Pengembangan UMKM Dr. Haji Anwar Abbas. Bupati Bungo Mashuri mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Jambi dan peserta muswil ke-17 Muhammadiyah di Bumi Langka Serentak Limbai Sayun. Bupati berharap kegiatan muswil tersebut menghasilkan program kontribusi bagi masyarakat dan umat. Pertama, kami menyampaikan secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bungo, masyarakat Kabupaten Bungo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi yang melaksanakan musyawarah wilayah Muhammadiyahnya di Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo dipercaya menjadi tuan rumah. Yang kedua, selamat melaksanakan musyawarah wilayah untuk musyawarah hari ini memilih pengurus baru. Kami menyampaikan mudah-mudahan terpilih pengurus baru yang bisa membawa kapal Muhammadiyah di Provinsi Jambi menuju kemajuan, menuju organisasi yang mapan, yang lebih baik lagi ke depan dan bisa mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jambi. Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris di awal sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Bungo pilihan yang tepat sebagai tempat muswil ke-17 Muhammadiyah. Al Haris merasa bangga dengan kegiatan ini dan mengatakan bahwa Kabupaten Bungo merupakan etalase Jambi wilayah barat karena di daerah ini terdapat bandara dan kemajuan lainnya. Tentunya di bawah Bupati Bungo Mashuri yang terobosan yang luar biasa. Di depan 2.000 peserta muswil ke-17 Muhammadiyah, Gubernur Al Haris mengatakan Muhammadiyah banyak berkontribusi untuk kemajuan pembangunan Jambi, khususnya bidang pendidikan. Al Haris juga berharap dengan muswil ke-17 Muhammadiyah tersebut dapat melahirkan hal-hal baru untuk kemajuan Muhammadiyah dan selalu berkontribusi mendukung pemerintah Provinsi Jambi membangun bumi sepujuk Jambi 9 lurah. Sedangkan Ketua Wilayah Muhammadiyah Jambi, Haji Suhaimi Chan, mengatakan, muswil ke-17 Muhammadiyah Jambi diselenggarakan tanggal 17 hingga 19 Maret 2023 dan dihadiri 2.000 peserta dari semua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten dan Kota seprovinsi Jambi. Turut hadir pada muswil tersebut anggota DPD M. Syukur, Wakil Bupati Bungo, sejumlah pejabat Eselon 2 Pemprov Jambi, Forkopimda Kabupaten Bungo, dan seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, serta para tamu kehormatan lainnya. Tim Liputan, JEK TV, melaporkan.